Bolehkah kita niat puasa sebulan tiap-tiap hari bagi puasa Ramadan? Jawabnya pada malam pertama lah. Dalam mazhab Malik, dia pada malam pertama dia niat sebulan. Kerana bagi mazhab Maliki, puasa yang satu Ramadan bila dia berbuka petang sekarang, dia kira dah habis. Dia akan sambung dengan dua Ramadan. Mana ibadat tu 1 sampai 30 Ramadan dia kerja seibadat. Maka cukup dengan seniat. Faham tak ke? Adapun mazhab kita jumhur ulama, Hambali, Hanafi, Syafi'i menganggap bila kita berbuka petang sekarang, habis satu ibadat. Malam esok ibadat yang lain pula, kena niat yang baru. Jadi jangan niat setiap malam, niat sebulan pada malam yang pertama, melainkan kerana darurah. Contoh kau puang, malam pertama dia masih haid, hari yang kedua, hari yang ke-6 Ramadan barulah dia suci. Maka yang ke-6 Ramadan itu dia niat sebulan. Okey, soalan seterusnya.